Ratusan petani didampingi Walhi Jambi, Senin 26 September, gelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jambi menuntut kebebasan lahan milik mereka yang dirampas oleh mafia tanah. Ratusan massa petani bersama dengan Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI melakukan aksi unjuk rasa di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Senin 26 September 2022. Dalam orasinya, ratusan massa ini menuntut pemerintah agar komitmen dalam penyelesaian konflik agraria di Provinsi Jambi. Petani juga meminta agar pemerintah mengembalikan wilayah kelola rakyat Jambi, mengusut tuntas mafia tanah dan menindak tegas korporasi yang merusak lingkungan, serta menghentikan intimidasi dan kriminalitas terhadap petani. Luasnya kurang lebih 50 hektar kebun rakyat sudah habis pada hari ini. Jujur Pak, kami tidak minta bantu bibit Pak, kami tidak minta bantu pangan Pak. Kami hari ini cuman bisa hak-hak tanah kami dilepaskan. Betul? Kenapa tanah selalu dikuasai oleh oligarki? Sementara kami berdiri di tanah negara Republik Indonesia ini, di mana Undang-Undang 45 yang dijanjikan, air, udara, angin katanya milik rakyat Indonesia. Toh bohong. Air beli, tanah gak ada. Mampus kita sudah hidup di negeri ini. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.